MRS-19 ini roboh dan menimpa sejumlah siswa. Petugas damkar telah berhasil mengevakuasi 4 orang siswa, namun 3 diantaranya dinyatakan tewas. Berdasarkan informasi dari petugas damkar yang ada di lokasi, itu yang dia Petugas masih berusaha mengevakuasi bangunan tembok yang roboh. Petugas dari Palang Indonesia juga turut melakukan proses evakuasi. Ini kali kayaknya kali pintu nih ya. Bukan. Ini kalau ingin 2 unit ini lama kan. Sampai bisa nggak di Borongan? Siap. Gimana gerakan? Maksudnya susah Pak, bisa susah deh Pak. Jalan itu bang. Bilang, ini dari situ kita ada satu kita cari anggota kita lagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.